Kondisi Asanti saat COVID-19 terungkap, Arsi sang putri bungsu menjerit nangis tahu sang bunda yang berada di kamar sedang diisolasi. Kabar tersebut tentu membuatnya sedih karena tak bisa berdekatan dengan sang ibunda. Sebagaimana diketahui belum lama ini, pihak Asanti mengumumkan bahwa istri Anang tersebut positif terinfeksi virus corona atau COVID-19. Pasalnya rutin melakukan tes swab. Beberapa anggota keluarga Asanti dan Anang Hermansyah ternyata terinfeksi COVID-19. Hal itu diungkap langsung oleh Aurel di postingan Instagramnya Senin 15 Februari 2021. Melalui Instagram pribadinya, Asanti juga menceritakan gejala yang ia rasakan sebelum dinyatakan positif COVID-19. Asanti mengaku terakhir ia melakukan tes swab pada 8 Februari lalu dan hasilnya negatif. Namun sejak hari Minggu 14 Februari 2021 malam, Asanti mengaku mengalami meriang, flu, batuk, panas tinggi, dan sesak. Lagi daun deh semuanya, hari udah jemput semu, ya udah ya udah ya.